Mr. Beast tak suka Chris. Kalau dilihat dari postingan beliau, foto bertiga, dan disitulah aku sadar kalau Chris tak ada ataupun dia yang fotokan. Sebenarnya simple, dari video beliau ini mukanya udah terbaca. Tapi kenapa beliau di Twitter dukung Chris Bang? Ya kalau dia bilang terang-terangan aku tak suka Chris, langsung di cancel. Disitulah Mr. Beast menangis. Budaya cancel culture di Amerika itu bukan kaleng-kaleng. Udah banyak yang zonk karena itu. Contohnya Kanye West dan lain-lain. Karir Mr. Beast dimulai di usia 13 tahun pada tahun 2012. Nama channelnya Mr. Beast 6000. Semakin bertambah lama, channelnya berkembang pesat. Pertanyaannya, dari bertahun-tahun dia berjuang untuk bangun channel, apakah dia mau hancurkan karir dia begitu saja? Kan tidak. Jadi tak usah nak berharap besar kalau dia akan kick si Chris, karena itu mustahil.